Oke guys, jumpa lagi di channel Timnas Live yang selalu memberikan informasi seputar Timnas Indonesia setiap hari. Keluh kesah Park Hang-seo usai dibikin mati gaya Shin Tae-yong. Namun sebelum kita bahas, subscribe channel ini dulu. Jangan lupa tekan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan info seputar Timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah, mari kita lanjut. Pelatih Timnas Vietnam Park Hang-seo menyoroti ketidakmampuan pasukannya mencetak gol saat ditahan imbang 0-0 oleh Timnas Indonesia pada laga ketiga grup B Piala AFF tadi malam. Timnas Vietnam mendominasi pertandingan melawan Timnas Indonesia. Phu Van Thanh dan kawan-kawan memiliki penguasaan bola mencapai 69% berbanding 40% milik tim merah putih. Timnas Vietnam juga memiliki 1 shot on target dan 7 shot off target. Meski mendominasi permainan, tetapi tidak ada satupun gol yang bisa disarankan Timnas Vietnam. "Saya pikir kami bermain baik. Jika kami bisa mencetak gol, itu sangat bagus. Tetapi kami tidak bisa mencetak gol," ujar Park Hang-seo dalam sesi jumpa pers setelah pertandingan. Hasil imbang ini membuat Timnas Vietnam harus puas tetap berada di peringkat kedua dengan mengoleksi 7 poin. Timnas Vietnam memiliki poin yang sama dengan Timnas Indonesia, tetapi kalah soal urusan produktivitas gol. Situasi ini membuat persaingan merebutkan 2 tiket lolos ke babak semifinal dari grup B akan semakin panas. Timnas Vietnam akan meladeni Timnas Kamboja di laga terakhir, sedangkan Timnas Indonesia akan melawan Timnas Malaysia pada tanggal 19 Desember 2021. Situasi ini membuat persaingan merebutkan 2 tiket lolos ke babak semifinal sangat sengit. Timnas Vietnam sedikit diuntungkan karena akan meladeni Timnas Kamboja di laga terakhir, sedangkan Timnas Indonesia akan melawan Timnas Malaysia pada tanggal 19 Desember. Timnas Indonesia cukup meraih hasil imbang atas Malaysia untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Dukung terus Timnas kita. Bagaimana menurut kalian?